Ketua Pembina TK TPA Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah Khalilur Rahman, menutup kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia atau PASI ke-11 Kabupaten Banjar tahun 2019 tingkat Kecamatan Martapura Kota. Kegiatan ini dipusatkan di gedung TK TPA Unit 320 Muktahu Solihin, Kelurahan Tanjung Rema, Martapura. Kegiatan ini digelar oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran, BKPRMI Kabupaten Banjar, dengan partisi TKA TPA sekecamatan Martapura Kota. Ketua Pembina TKA TPA BKPRMI Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah Khalilur Rahman mengatakan, melalui kegiatan fase ini dapat dijadikan tempat unjuk kebolehan dan kreativitas anak, juga sebagai wahana untuk mengungkapkan kepribadian anak sebagai anak Indonesia soleh dan soleha, anak Indonesia yang menjadi dambaan orang tua, bangsa, negara, dan agama. Beliau juga menyampaikan kepada peserta untuk terus berlatih dan belajar agar menjadi lebih baik lagi. Tidak lupa, Hajah Raudatul Wardiyah juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah serta para panitia yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan fase ini. Festival Anak Soleh Indonesia ini digelar selama 2 hari dengan memperlombakan 16 cabang dan sebagai juara umum diraih unit 283 Baitul Hikmah. Oji, Kominfo Banjar, melaporkan.